Hello semua guys and welcome back to my channel. It's Abang Rizky TV. So guys, ini aku nak buat reaction video Ashraf Razami yang dia prank Fizi dengan Alif Imran, dia prank pocong. So aku main nak reaction gila video ni, tapi aku nak reaction siang. Kalau reaction malam, takut. So aku sekarang ni tengah nak set up. So guys, sebelum korang sambung video ni, pasti korang subscribe channel ni, like, share and comment dan turn on notification supaya korang tak lepas video baru yang aku post. So jom. So aku reaction menggunakan iPad. So let's go. So korang mesti dah tak sabar. So korang bila aku post video ni, pastikan aku doa sangat supaya Fizi punya channel, Alif Imran punya channel, Ashraf Razami channel dia komen lah kat video ni. And then korang kena share video ni kat tiga orang yang aku sebut tu, iaitu Fizi, Alif Imran, Avlog ataupun Ashraf Razami. So let's go. So aku dah screen recording lah kat iPad. So let's go. Then korang pergi je kat itu channel Ashraf Razami. So ada mic lah. Aku betul ke era vlog? Prank. Ni prank member aku dengan pocong. So tak apa muka masa, mari kita start. Kalau korang nak tengok yang terlepas video ni. Hai, so welcome back to my YouTube channel Ya Vlog. So guys, hari ni aku nak buat konten yang aku tak pernah buat lagi, iaitu nak prank. Nak prank siapa? Bukan prank member kita orang. Member kita orang enggak, tapi dah lama gila kita tak jumpa dia. So kita nak buat orang cakap apa? Surprise. Orang cakap apa, sempena dia comeback. Alright, so sekarang ni yang dengan aku ada Alif. Lepas tu cameraman ni ada Z. Okay, so plan dia sekarang macam ni. Aku dah contact Fizi, aku cakap kat dia, okay, Fizi aku nak ajak kau buat content react. Kau duduk sini, content react horror story tau. So dia akan datang. So kita orang plan macam acah-acah, apa ni, acah-acah macam tengah react horror story tu. Lepas tu tentu kita orang kacau dia. Kononnya tengah buat content, sampai tu ada lagi content kat belakang punya. So sekarang ni Fizi pun dia dah on the way. Kita orang memang lambat, dah lambat gila tadi. Nampak dia cakap aku on the way, nampak busy. Aku on the way ni, busy kan. Tak fokus apa, janji bagi tahu je. Alright, so sekarang ni aku akan jadi hantu. Dia akan jadi hantu Posh Ong. Sebab busy memang takut dengan hantu tu. Lepas tu sekarang ni plan dia macam ni. Aku akan pergi ambil dekat bawah, aku akan cacah buat vlog semua. Lepas tu aku akan bawa pergi sini. Lepas tu Z kat belakang akan kacau pun pintu. And then nanti korang tengok akan cerita pun tak payah pokok. Aduh. Alright, so jom kita pergi ambil busy sekarang. Abu. Biarlah fobia ataupun trauma. Trauma dia orang gila ni. So let's go. Jadi okay, so sekarang ni kita nak set up dulu. Kita memang dah lambat lah sebab dia orang duit. Kan nak tunggu aku set up memang lama. So kita bagi korang tengok montage. Yeah. Montage. So untuk saya akan jadi so saya akan make up muka sikit lah. Simple je, kita tak ada bajet yang banyak. Lagi pun last minute lah. Hari ni saya pun dah muka Z jebat macam apa dah. Lupa lah gila. So sambung. Jadi dalang ke kak? Kau tak percaya, kau tengok nanti dia jadi apa. Sudah jadi apa you punya muka ni? Ni macam okey ke? Boleh. Itu aku tutup kat Dito. Dia Mak Saleh. Dia cakap pronouncing Malay's ghost name part 2. First we have a Pontianak. And part 2 yang kedua dia panggil orang pocong kan, dia panggil pokong. Kau ingat kedai mas apa? Bangil. Sambung. Tadi aku nak pergi nak beli bedak. Bedak habis lah. Tepung. Tepung jagung. Demi busy ke? Demi busy. Okay guys, so ni kamera untuk Z belakang. Supaya ada jugalah dia punya kamera kat belakang boleh cakap. So nanti kau keluar kau just ni. Time dah habis prank busy kan. Tak ada muka dia. Aku jumpa Mirinda Strawberry, dia jadikan darah. Tapi seram kat muka kau macam. Apa ni? Okay, so ini kamera untuk Zeki. Apa tak editing nanti? Penat aku, Mat. Koyak. Koyak, Mat. Bukai. Ya, saya. Bukan nak datang tak? Ni ada film lah tu ni. Sat.
Duh. Okay guys, sekarang ni busy WhatsApp dia dah sampai. So kita memang tak sabar nak kena dengan dia. Nampak kita dah semua set up macam nak shooting betul. Macam Caca nak betul nak shooting. So jom pergi ambil busy, let's go. Okay guys, so sekarang ni kita nak pergi ambil busy. Okay, dah set up semua dah. Konon lah Caca nak pergi apa, nak show content reaction. Okay, Alik, cuba try keluar Alik. Tali meralik. Okay, ngam, cantik. Dia akan duduk sini dengan aku. Cantik. Alright, jom, let's go. Okay, camera ni apa-apa? Alright. Okay guys, so sekarang ni tak fokus. Okay guys, so sekarang ni kita nak pergi ambil busy. So jom, let's go. Wah, buat vlog juga kan? Kau buat vlog kan? Oh, ada. Boleh. Ha, saya buka. Eh, sorry lama sikit tu. Takde, takpe. Aku tengah set up ni. Yeah. Eh, baru busy aku buka buat content reaction tau. Aku, kita buat podcast lah. Kau cerita pasal pengalaman seram kau. Oh, okay, boleh, boleh. Takde hal. Alright, cantik. Eh, long time not see tu. Bila lah jumpa lah? Bulan, akhir bulan 2 tahun lepas. Almost 1 year. So, sekarang ni kita nak shoot dengan busy kat atas. Aku sebenarnya nak bangun tidur ni. Tapi kalau kabur kat tadi. Tapi aku dah bangun 6 lah. Set up dah lama ni. Okay guys, so jom kita jumpa kat rumah ni. Okay guys, so sekarang ni aku dekat dalam almari dalam bilik Telen Acak tengah tunggu Acak untuk tak bedah ambil sangat. Busy dekat bawah. Dia nampak macam tak ada pocong lah. Kalau pocong dia punya muka putih dan ganggu. Tapi ni ada mesti warna beberapa minit dalam ni aku dah panas. Pisang mat. Tapi tak apa, korang yang tengok video ni jangan lupa like, jangan lupa subscribe, share juga. Pastikan video ni dapat lebih daripada 1 juta tontonan. Video ni 14 minit kan? Tak tak lah, tunggu show eh. So korang tengok lepas dia kenakan lah. Tak ada tengok sampai 14 minit. Lama kan? Sebab ni pun dah 5 minit. Okay, so guys, sekarang ni Fizi dah datang ke rumah aku untuk show content. Bukan podcast lah, dia lebih kepada bercerita. Podcast kan dia cara ramai sikit kan. Okay guys, diorang dah sampai rumah. This is time, let's go. Tinggal aku basah. Tinggal aku basah. Okay, so let's go. Okay, tu kamera Fizi. What up? What up? Yeah. Yes, okay, so sekarang kau dah sini. Kau nak air? Ada, aku ambil air lah. Dah ada air? Dah ada. Oh, okay, okay. Sekejap, sini pacak mana? So nanti aku buat intro apa semua. Kau just... So sekarang Fizi dah masuk. Aku dengar suara Acak. Dengar Fizi. Tengah tunggu isyarat daripada Ashraf. Sebab dia membuat gangguan pintu. Supaya dapat cari dia lah. Let's go. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Ria Vlog. So hari ni guys, aku nak buat satu content. Dia macam podcast tapi bukan dia macam cerita hantu lah semua. Tapi hari ni aku bukan buat dengan member-member aku yang biasa korang nampak. Ini dah lama korang tak nampak, iaitu Fizi Raza. Yes. Yo, what up? Mic korang buka? Yeah. Mic luka? Dah. Risau. Aku. Sudah. Okay. Okay, yeah. So Fizi, kau apa perkembangan kau sekarang? Aku sekarang syukur Alhamdulillah. So, sebelum ni aku sakit. Tapi right now Alhamdulillah aku dah totally sehat and totally move on daripada team. Yes, like that. Oh, kau ada team lah sebelum ni? Tak, maksudnya sebelum ni kan aku dah lama tak buat video macam tu. Masa aku kat Somban tu, adalah benda aku buat. Okay. Yeah. Alright, sekejap. Okay, ni intro dah habis. Okay, sekejap. Okay guys, so kita akan dengar cerita Fizi sekejap lagi. Okay guys, so jom, let's go. Okay, intro siap. Aku sihat. Aku lagi. Bila aku mau guys. Kena ya nak? Tak. Aku takut kalau prank Fizi, tiba-tiba dia tak takut. Pisang mat prank kalau tak jadi. Okay guys, so aku panggil kau ni untuk kau bercerita. Okay, soalan first aku mengenai benda-benda tu lah. Okay, faham. Hantu apa yang kau paling takut and kenapa? Aku tak nak sebut time macam ni tapi... Tu bunyi gangguan pertama, Zeki jebat dia buat. Nama aku dah bunyi. Kedua. Aku dah dengar bunyi Zeki buat kacau. Zeki buat kacau. Angin tak? Angin. Bau start. Bau start. Okay, so... Gula-gula. Gula-gula. Papa sendiri lah, gula-gula lah. Gula-gula hacks. Gula-gula hacks, ya. Gula-gula berbalut putih. Okay. Kenapa? Sebab, entahlah. Aku pernah nampak benda ni daripada kecil dah banyak kali. Tapi, orang kata kalau dah biasa nampak, dia akan jadi dah kebiasaan. Dia jadi takut. Tapi, dia jadi tak takut. Tapi aku macam,
still rasa macam weh, fobia juga aku nampak benda tu. Mm-hmm. Ha, so fobia tu yang menyebabkan aku rasa macam bila aku nampak fobia tu, aku jantung aku degup laju. Ha. Oh, kau pernah nampak lah. Ha. Okay. Aku ha last nampak benda tu tu 2 tahun lebih yang lepas dekat area rumah aku. Ha. Gua dengar acap cerita kau main, kau nak kena dekat PC. Gangguan kedua. Okay Vizi, kau cerita tadi kau takut dengan gula-gula. Yes. So sekarang ni aku nak kau apa soalan tadi? Kau faham gula-gula lah. Kau lihat gula-gula ke apa? Macam aku dah faham. Korang tak tahu lah, korang dah faham belum gula-gula okay. Okay, sekarang ni selain daripada okay, apa lagi yang kau takut, yang kau pernah nampak ke? Dia ikan mayang, bukan ikan mayang, dia macam rambut-rambut. Kau faham dia tak? Yang berambut lah. Yang berambut, Cik Pon. Oh, Cik Pon. Cik Pon. Dia yang pasal Cik Pon ni, itu kat Seremban. Sebelum aku balik KL ni, aku duduk dekat buayan kat luar rumah tau. Aku dengar lagu kan. Dekat area lorong rumah aku tu ada anjing. So orang kata bila anjing menyalak dekat tempat yang gelap, dia menyalak tiba dia tarik panjang kan. Orang kata ada benda, tapi dia benda tu jauh. Tapi aku rasa benda tu dekat, dan aku nampak benda tu dari macam dari jauh tau. Tapi aku timbul cerita macam ya ke tidak panjang, tapi macam ya. Masuk lah. Dan tu pula nak dekat, memang nak dekat aku 12. Dalam 11 lebih macam tu lah. Aku masuk, basuh kaki, baca apa yang patut, tutup mata tidur. Aku dah sedar esok, subuh dah. Sekejap, aku cek. Dan gangguan kedua daripada Zeki Jebat. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oh guys, aku nak cakap Fizi ni dia memang kuat. Dia memang orang yang kuat agama. Sebab bila Alif Imbal muncul, dia tak ni tau. Dia tak mencarut. Selalu orang kata dia cakap benda tu B-O-D-O-H Puki lah. Lepas tu C lepas tu bah sambung macam tu lah cakap. Tapi dia ni baca dia istighfar. Memang bagus lah Fizi ni. Aku baca komen pun dia kata Fizi ni memang kuat, kuat agama orangnya. So let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap Fizi Fizi istighfar ha. Jadi sini ni memang lawak gila. Tak ada seram dia lawak. Tadi kat bunyi kat dapur kan? Ha. Tu busy dah cuba ah. Jap. Aku nak tengok bunyi dia. Saja video tadi. If kalian kau suka juga, subscribe sini. So kalau kau nak aku react lagi video-video yang macam-macam lagi, korang boleh komen kat bawah. So guys, bye. Assalamualaikum. Like, share and turn on notification supaya kau tak terlepas video baru. Okay, bye. Assalamualaikum.